Pemirsa, musyawarah perencanaan pembangunan regional Kalimantan yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di Jakarta, selain dihadiri pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya, juga hadir anggota DPRD Kalsel Imam Suprastowo yang berharap infrastruktur pertanian di Kalsel mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Musyawarah perencanaan pembangunan regional Kalimantan digelar di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Dibuka Direktur Bina Pembangunan Daerah Kalimantan Dalam Negeri, Teguh Setia, mewakili Menteri Dalam Negeri. Hadir dari Kalimantan Selatan, Gubernur Sohibudin Nur dan wakilnya Muhyiddin beserta jajaran. Selain itu juga hadir salah satu anggota DPRD Kalsel, Imam Suprastowo. Imam sengaja menghadiri kegiatan ini lantaran ingin mengetahui apa saja pembangunan di Kalsel yang menjadi pusat perhatian pemerintah dalam menyongsong Ibu Kota Negara. Tak hanya itu, sebagai wakil rakyat dari Komisi 2 yang membidangi ekonomi dan keuangan berharap infrastruktur pertanian juga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Ini menjadi hal penting mengingat banyak warga Kalimantan, khususnya Kalsel, yang menggantungkan hidupnya sebagai petani. Tadi tidak diberi waktu untuk menyampaikan. Sebenarnya banyak sekali hal yang ingin kita sampaikan, termasuk infrastruktur pertanian, kondisi persawitan. Sawit tadi banyak disampaikan, cuman solusi sawitnya itu gimana sih? Karena dengan adanya dilarang ekspor CPO dan turunannya berdampak pada drastisnya penurunan harga TBS. Yang ini yang harus ditanggung oleh petani, di mana harga pupuk itu kenaikannya hampir 3 kali lipat. Dan yang itu semua menanggung petani. Kita sebenarnya ingin menyampaikan itu, cuman tidak ada waktu untuk diberikan kepada anggota dewan. Ke depan saya berharap Musrembang regional ini betul-betul mencerminkan bahwa ini kepentingan Kalimantan, bukan kepentingan satu provinsi. Apalagi menyangkut IKN. IKN adalah bagaimana mengakomodir kepentingan daerah-daerah di luar daripada sentra ibu kota negara itu sendiri. Jadi di sini ke depannya saya harapkan lebih banyak mengakomodir kepentingan wilayah Kalimantan dan tidak pada konsentrasi di satu provinsi. Harapannya barangkali Pak, dari Komisi 2 kan membidangi tentang perekonomian nih. Selain infrastruktur, Imam juga mengharapkan solusi-solusi terkait permasalahan para petani, seperti kebutuhan pupuk petani dan lain sebagainya. Musrembang kali ini mengusung tema percepatan pembangunan regional Kalimantan dalam membangun ibu kota negara baru. Masing-masing gubernur di regional Kalimantan bersama jajaran berfokus pada garis besar persiapan menyongsong IKN, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur. Muhail Banjar TV.